Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menawarkan pakej bantuan baharu kepada semua peruncitnya dengan rebat sewa 100% bermula Julai hingga Disember tahun ini. MAHB dalam satu kenyataan menjelaskan pakej bantuan itu akan menggantikan tawaran yang diumumkan pada September yang memberikan 50% rebat sewa selama 6 bulan tahun ini. Pakej bantuan berkenaan ditambah baik untuk membantu peruncit MAHB menangani kesan daripada COVID-19. Peruncit yang telah mendaftar di bawah program penetapan semula komersial pula disesuaikan dengan menawarkan rebat sewa 30% bermula Januari 2021 dengan bayaran pampasan menerusi lanjutan kontrak. Peruncit sedia ada hanya akan dikenakan sewa berdasarkan kadar pertumbuhan penumpang sebenar di lapangan terbang. Pakej bantuan itu diperkenalkan setelah mendapat maklum balas daripada penyewa yang mengalami masalah aliran tunai sejak pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di kebanyakan negeri.